Assalamualaikum. Oh, beda. Ya, Aisyah. Lama tak nampak kau. Bila aku banyak kerja. Ni lama tak datang sini. Aisyah, dari dulu aku tengok kau sampai sekarang masih menjahit. Kesian aku tengok kau dan anak kau. Ha, kat tempat aku tu ada kosong. Pergilah, manalah tahu rezeki kau dengan anak kau. Tak apalah, Beda. Aku bukan apa. Aku tak nak jauh dengan anak aku je. Kau pun tahu kan? Dengan menjahitlah aku besar kat Ahmad tu. Nak pergi mana, Mak? Mama nak pergi depan tu jap. Wah, telefon bimbit. Weh, boleh aku pegang jap tak? Kau belilah sendiri. Masihnya. Jok kau ibu. Boleh je pakai telefon bimbit. Ha. Aku tahu macam mana dapatkan telefon bimbit tu. Hari ni biar Mak tolong ibu. Betul ke ni?
Eish, yelah aku dapat telefon bimbit. Selekeh pula kau ni. Kau takkan dapat lah telefon bimbit tu. Tahu tak apa, orang macam kau ni nak telefon bimbit. Memang tak lah. Weh, tak nampak orang ke, ha? Maaf, Fidik. Abang tak perasan. Terima kasih, Fidik. Terima kasih, Fidik. Tolong abang tadi. Tak apa, bang. Saya minta maaf tadi. Sebab saya langgar abang. Saya tak perasan. Oh, tak apa. Abang maafkan. Hari ini, abang dah jadi gila. Susah, ya, bang. Asal dia diam je ni? Rumah adik siapa? Oh, nama saya Ahmad. Abang panggil Mat je lah. Oh, adik ni diam je. Macam ada masalah. Sebenarnya bang, saya nak dapat tu bimbit. Tapi ibu tak bagi. Sebab keluarga saya miskin. Abang ada satu cerita. Itu masa abang kecil, abang ada seorang ibu. Tapi tadi dia dengar ibu batuk. Okey, ibu. Tak ada apa lah nak. Dah maghrib ni. Jomlah kita masuk. Assalamualaikum. Ini rumah Fatimah binti Husin. Oh, tu mak saya, bang. Ini ada surat untuk Fatimah. Mak bagi ke, mak? Baiklah. Ibu cakap macam ni. Ibu tahu kan, Judin sayang kat ibu sangat-sangat. Judin tak ada siapa-siapa lagi. Judin hanya ada ibu je.
Ibu? Ibu? Ibu tak sihat ke? Kenapa ibu batuk, ibu? Ibu? Judit. Mari sini sekejap, nak. Ibu ada sesuatu nak beritahu. Tak ada. Judin duduklah rumah anak yatim, ya. Ibu dah siapkan semuanya untuk Judin. Apa ni, ibu? Ibu cakap apa ni? Judin tak fahamlah, ibu. Tak apalah, nak. Judin dengar jelah cakap ibu, ya. Abang tahu ni pun semua daripada rumah anak yatim abang, Mat. Abang reda dengan semua ni. Ingat, Mat, pesan abang. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Dan sentiasa berterima kasih pada orang yang kita sayang. Mat? Ibu! Ibu! Maafkan Mak, ibu! Amat banyak dosa dengan ibu! Tak apa. Ibu dah maafkan, Mat. Terima kasih, ibu!